Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 4 September 2023. Berita utama, Partai Koalisi Adu Strategi. Anies Muhaimin telah mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Koalisi partai yang mengusung segera tancap gas dalam melakukan strategi-strategi dalam menggarap basis pemilih. Berita selanjutnya, apel Akbar lepas Andi Sudirman. Pemerintah Sulawesi Selatan akan menggelar pawai pelepasan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman hari ini. Pawai akan berpusat di lapangan upacara kantor gubernur dan akan diarak menuju Center Point of Indonesia. Berita terakhir, berburu kemustajaban doa di Raudah. 3 September kemarin, 90 jemaah PT An-Nur Ma'rif telah berada di Madinah dan mengunjungi Raudah. Jemaah mengaku bahagia bisa berdoa dan sholat di tempat dimakamkannya Nabi Muhammad SAW dan tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk memanjatkan doa-doa mustajab serta melakukan amalan lainnya di Raudah. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.